Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Boomboy Crystal nih teman-teman. Dan sekarang ini Boomboy Crystal, terus Boomboy Duri, Boomboy Angin, yang di belakang itu Boomboy Sorry, Boomboy Topan, Boomboy Petir, dan juga Boomboy Perspire. Kita bertujuh ini lagi naik kapal selam nih teman-teman. Soalnya sekarang ini tuh kita lagi melihat pemandangan keindahan laut. Tuh lihat di sana itu ada ikan hiu martil. Wah, ikan hiu martilnya lucu banget ya Boomboy Crystal. Boomboy Crystal, ini hampir 2 jam loh waktunya kita nyewa kapal selam ini, sepertinya hampir habis deh. Wah, benar juga nih teman-teman. Ini kita nyewa kapal selamnya itu hampir habis. Soalnya kan kita ini nyewa kapal selam ke Pajirayanya itu cuma 2 jam. Itu kita harus segera balikin kapal selam ini ke Pajiraya sebelum terlambat. Ya benar tuh Boomboy Crystal. Ayo cepetan balik ya, sekarang. Ya, kita bakalan balikin kapal selam ini ke Pajiraya nih teman-teman. Oke, kita bakalan pulang. Oh ya, kita tandain dulu. Nah, kalau gak salah itu kita nyewanya nah sekitaran sini. Nah, mantap itu lokasinya. Eh, waduh, lihat tuh. Lihat apa? Ya, tadi apa? Di belakang ikan hiu martilnya ngikutin kita. Terus gigit kapal selam ini enggak Boomboy Crystal? Gak kok, enggak gigit. Enggak gigitnya, aku takutnya kapal selam ini. Waduh, kita menyelam lagi ke bawah. Nah, mantap. Mudah-mudahan nanti itu di perjalanan kita bakalan menemukan ikan yang lain lagi nih teman-teman, seperti ikan pari atau ini paus orca. Lihat tuh yang di sana ikan apa? Itu ikan lumba-lumba. Itu ikan lumba-lumbanya menuju ke sini. Ya, ikan lumba-lumbanya itu menuju ke sini, tapi kok dia sendirian ya? Biasanya kan ikan lumba-lumba itu suka berkelompok. Ikan lumba-lumba ayo ke sini. Lihat tuh, ada satu lagi. Ada lagi dong. Iya, ada satu lagi kita nih. Iya, benar. Oke, kita menyelam lagi. Ayah menyelam lagi agak ke bawah. Nah, mantap. Di depan itu ikan apa ya, teman-teman? Oke, kita bakalan lihat yang di depan itu ikan lumba-lumba. Wah, yang di sana itu ikan lumba-lumbanya lebih banyak tuh. Yang di sana benar, yang di sini itu ikan lumba-lumbanya lebih banyak nih, teman-teman. Oke, Boomboy kita Crystal, kesini. Ayo tabrak ikan lumba-lumba yang di sana. Ayo tabrak. Jangan ditabrak. Jangan. Waduh, kasihan kan. Kalau misalkan ikan lumba-lumba itu ketabrak, takutnya itu pingsan. Oke, nah. Dadah ikan lumba, dadah. Nah, sebentar lagi kita bakalan sampai nih teman-teman. Waduh, di depan ada perahu. Oke, jangan sampai nabrak. Nah, kita bakalan ke sana nih. Kita harus buru-buru, jangan sampai terlambat. Waduh, kalau terlambat nanti kita bakalan dikasih denda nih sama Pajiraya. Takutnya nanti dendanya lebih mahal dari harga sewa. Ya, takutnya itu nanti dendanya malah mahal. Oke, kita bakalan parkirin lagi di waduh, di sini sudah ada yang nempatin. Coba tanya ke Pajiraya aja. Ya benar tuh, coba tanya ke Pajiraya. Nah, di sana ada Pajiraya. Pajiraya. Ya, ada apa Boomboy Crystal? Ini kapal selamnya itu simpen di mana, Pak? Soalnya tempat sebelumnya itu sudah ditempatin tuh sama perahu itu. Oh, yang itu sudah ditempatin. Coba parkirinnya itu tuh yang sebelah sana. Oh, di sana juga ada, Pak. Yang itu juga sudah ditempatin. Iya. Kalau gitu terserah kamu aja deh mau diparkirin di mana juga. Oh, terserah ya kalau gitu. Tuh, ini Boomboy Crystal bakalan markirin perahu kapal selamnya itu di sini, teman-teman. Pelan-pelan Boomboy Crystal. Ya, pelan-pelan Boomboy Crystal. Awas. Hati-hati. Nah, kalau gitu, ayo semuanya turun. Nah, ini semuanya sudah turun nih, teman-teman. Kalau gitu, ayo kita ke sana dulu. Kita ke Pajiraya. Oke. Di sini nggak ada jalan nih, teman-teman. Kan nggak bisa lewat sini ya, Boomboy Crystal. Iya. Terus lewat mana? Lewat sana tuh. Lewat sana ya. Semuanya sini. Ikutin Boomboy Crystal. Ayo. Awas, hati-hati. Jangan sampai kejebur. Waduh, baru juga diomongin. Itu Boomboy. Ini malah kejebur nih, teman-teman. Ayo, Boomboy Duri. Boomboy Duri ke sini, Boomboy Duri. Ayo, ikutin Boomboy Crystal nih. Nah, kita lewat sini aja nih, teman-teman. Ayo, semuanya sini. Ayah itu Boomboy ini duri. Oke, mantap. Itu mereka semuanya ngikutin Boomboy Crystal meskipun telat nih. Ayo itu apanya teman-teman? Lihat tuh, di sana juga ada Kanaruto. Tunggu kita. Lihat semuanya. Lihat apa? Itu tuh, lihat ke sana. Ini apaan ya? Wah, benar. Semuanya itu sini. Apaan? Ayo kita ke sana. Ya, ayo kita ke sana. Kanaruto. Boomboy Crystal, iya ada apa? Ini apaan, Kak? Kok bus di atasnya itu ada balon udara? Oh. Ini tuh namanya bus terbang. Oh, ini tuh bus terbang. Iya.
kalian mau nyewa bus terbang ini nggak? Oh, ini disewain juga, Kak? Ya, ini tuh disewain. Ini tuh bisnis kakak. Oh, ini tuh bisnis Kanaru, toh ya? Ya, gimana? Kalian mau nyewa bus terbang ini nggak? Oh, tapi kalau nyewa ini nanti disupirinnya sama kakak? Ya, bebas. Mau disupirin sama kakak bisa, mau sama kalian juga bisa. Oh, bebas ya? Terus ini harga sewa 1 jamnya itu berapa, Kak? Murah kok. Harga sewa 1 jamnya itu cuma 500 ribu. Oh, 500 ribu. Berarti harga sewanya sama ya seperti Pajiraya tuh? Jadi gimana nih? Kalian mau nyewa bus terbang kakak enggak? Gimana nih bumbu yang lain? Kita nyewa bus terbang ini enggak? Ya, ayo kita sewa. Kita pengen nyoba. Ya bener tuh, kita pengen nyoba. Waduh, teman-teman. Mereka mau nyewa bus terbang ini. Kalau gitu tunggu dulu ya, Kak. Aku ke sana dulu, Kak, mau nyamperin Panci Raya. Oh, iya, tenang. Kakak bakalan nunggu kok. Kalian semuanya tunggu di sini dulu ya. Aku ke sana dulu tuh. Panci Raya. Ya, ada apa, Bumbu Kristal? Kita telat enggak, Pak, ngembaliin kapal selamnya? Tenang, kalian enggak telat kok, waktunya pas. Oh, waktunya pas. Oh ya, lain kali kalau mau nyewa perahu atau kapal selam kesini lagi ya. Iya, siap, Panci Raya. Nanti kalau kita mau nyewa perahu atau kapal selam bakalan ke Panci Raya lagi. Kalau gitu aku ke sana dulu ya, Pak. Soalnya aku sama Bumbu yang lain itu menyewa ini bus terbang ke Kanaruto. Oh, kalian mau nyewa bus terbang berapa jam? Enggak tahu nih. Kalian, kita mau nyewa bus terbang itu berapa jam? Mending 2 jam aja. Iya benar, mending kita nyewanya 2 jam aja. Ah, 2 jam ya. Kalau gitu ayo semuanya sini. Ikutin Bobo Boy Crystal. Waduh, kan sebelumnya itu Bobo Boy Crystal suruh mereka nunggu di sini. Kanaruto. Ya gimana? Kalian mau nyewa bus terbang ini berapa jam? Ini Kanaruto, kita mau nyewa bus terbang ini 2 jam, Kak. Tapi kasih diskon ya, Kak, sama kita. Tuh, Pajiraya juga sebelumnya kasih diskon ke kita. Emang sebelumnya itu kalian nyewa ke Pajiraya berapa jam? Terus dikasih diskon berapa? Kita nyewanya itu 2 jam. Terus dikasih harga 800 ribu. Oh, 2 jam 800 ribu. Kalau gitu Kanaruto juga samain deh 2 jam 800 ribu. Wah, mantep nih teman-teman. Kita juga dikasih diskon nih. Kalau gitu bayar sewanya sekarang, Bobo Boy Crystal. Ya siap, Kanaruto. Kita bakalan bayar sekarang, oke? Ini Bobo Boy Crystal bakalan bayar dulu. Nah, ini sudah dibayar nih teman-teman. Kalau gitu ayo semuanya kita naik. Aku yang bawa ya, aku yang nyetir. Oh, kamu yang bawa ya, Bobo. Ayo. Oke, mantap. Ini lewat mana nih? Nah, mantap. Ini Bobo Boy Crystal sudah naik. Terus kalian ayo cepetan. Kalian juga naik. Ya, Bobo Boy Crystal. Nah, itu mereka sudah naik nih teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong ini kameranya itu terlalu jauh nih. Oke, kita ganti dulu. Kok nggak bisa ya? Kanaruto. Ya, ada apa? Ini kameranya nggak bisa diganti, Kak. Jaraknya itu jauh seperti ini. Ya, Bobo Boy Crystal, kameranya itu nggak bisa diganti. Kalau kita cepetan terbangin bus itu, Bobo Boy Crystal. Ya, siap, Kanaruto. Aku bakal nerbangin bus ini. Oke, kita coba ke atas. Ayo. Waduh, akhirnya bisa terbang juga nih. Ya nih, mantap. Boy Crystal, bawanya hati-hati. Ya tenang, Kak. Aku bawanya hati-hati kok. Oke, ngomong-ngomong ini majunya gimana ya, teman-teman? Kita coba maju. Nah, akhirnya bisa maju juga nih, teman-teman. Meskipun ini majunya agak pelan. Terus kalau belok, kita coba belok. Nah, mantap. Beloknya juga pelan-pelan nih, teman-teman. Iya benar, Boy Crystal. Oke, siap. Kita bakalan ke atas lagi. Ayo ke atas. Waduh, lihat tuh. Di atas juga ada balon terbang. Tapi balon terbangnya beda sama yang kita kendarai. Ayo kita samperin balon terbang itu, Bobo Boy Crystal. Oke, siap. Kita bakalan nyamperin balon terbang itu, teman-teman. Oke, kita ke atas. Harus lebih tinggi nih. Waduh, ke atasnya itu pelan banget nih. Ukuran balon terbang itu sama bus terbang ini besaran mana? Iya, besaran mana? Gak tahu, tapi sepertinya besaran balon terbang itu deh. Kalau gitu ya samperin, kita buktikan. Ya, ya samperin Bobo Boy Crystal. Wah, bener tuh kan. Ukurannya itu lebih besar dari ini bus terbang ini. Oke, waduh. Yang itu majunya lebih cepat nih, teman-teman. Ini kurang dekat Bobo Boy Crystal. Ya, ayo lebih dekat lagi Bobo Boy Crystal. Iya, sabar. Oke. Oke, ini juga belok. Ayo, terus nanti susul Bobo Boy Crystal. Nah, mantap. Terus di sini kita maju nih, teman-teman. Kita bakalan susul nih. Mudah-mudahan balon terbang itu kesusul. Ayo, jangan sampai kita ketinggalan. Oke, kita ngebut. Waduh, kecepatannya itu berapa ya? Kecepatannya itu cuma 22 loh. Lihat tuh balon terbangnya belok. Wah ya tuh, itu balon terbangnya belok. Oke, kita juga ikut belok. Ayo belok ke kiri Bobo Boy Crystal. Oke, mantep. Waduh, ini kameranya itu gak bisa jarak dekat nih, teman-teman. Ini terlalu tinggi, agak ke bawah. Iya. Oke, agak bawah. Nah, segini. Terus kita maju nih. Waduh. Oh iya, Bobo Boy Crystal, kesusul ya? Mendaratin bus terbang ini di atas balon udara itu. Oh. Ya, siap-siap. Ini aku bakalan coba nih. Oke, kita bakalan coba mendaratin bus terbang ini di sana nih, teman-teman. Di atas balon udara nih. Mudah-mudahan bisa.
Oke, tapi harus maju dulu. Ini terlalu tinggi. Nah, akhirnya kekejar juga nih teman-teman. Oke, kita bakalan mendarat ke bawah. Ayo ke bawah. Wih, malah nimpa. Oke, ayo mendarat dulu. Waduh, ya ketinggalan nih. Ya, jadi ketinggalan. Kalau gitu ayo susul lagi Bu Boy Kristal, susul. Ya, ayo susul lagi. Wah, disusul juga lama. Kalau gitu kita bakalan kemana lagi nih? Ya benar, kita bakalan kita kemana lagi ya? Oh, kita coba turun ke bawah nih. Kita ke bawah dulu. Ayo. Nah mantap, kita bakalan ke taman. Maksudnya itu ke alun-alun. Iya, maksudnya itu ke alun-alun. Awas, ada gedung, ada gedung, ada gedung, ada gedung. Jangan sampai nabrak gedung. Waduh, hampir aja nih teman-teman. Oke, ke bawah lagi. Ini kita ke bawah. Ke bawah. Suara apa nih teman-teman? Padahal nggak nabrak loh. Ke bawah, ke bawah. Nah, mantep nih. Waduh, malah nabrak tembok. Kalau gitu, ayo kita turun, kita turun. Masa turun sih? Jangan-jangan ya. Kalau gitu aku ke atas. Jangan, Bu Kristal. Aku mau turun. Biarin. Aku ke atas. Nyangkut nih, Bu Kristal. Iya nih. Kok malah nyangkut sih? Benerin aja, Bu Kristal. Ini bus terbangnya malah nyangkut nih, teman-teman. Oke, kita ke atas lagi. Jangan ke atas. Itu jangan dibuka, jangan dibuka. Woi, jangan dibuka. Boboiboy Prospire, ya, tolong jagain Boboiboy Petir tuh supaya pintunya nggak dibuka. Ya, siap nih, aku jagain Boboiboy Petir nih. Oke, waduh, kita malah nabrak pohon nih. Oke, kita ke atas lagi, ke atas. Ayo, awas, harus hati-hati. Waduh, lihat teman-teman, kita dilihatin sama orang dong. Iya tuh, kita dilihatin sama banyak orang. Kita ke atas. Bang. Hah? Siapa tuh yang memuntah? Boboiboy Kristal. Oh, Boboiboy Petir. Iya, aku mabok ketinggian nih. Pengen turun. Yaudah deh, kalau gitu kita bakalan balik lagi ke Kanaruto. 1 jam kemudian. Nah, sebentar lagi kita bakalan sampai ke Kanaruto nih teman-teman. Oke, kita harus turun. Turunnya pelan-pelan. Supaya yang naik di belakang itu nggak kaget nih. Nah, itu ada Kanaruto. Oke, kita turun dulu. Nah, mantap. Waduh, ternyata agak kenceng nih. Kalau gitu, ayo semuanya turun. Nah, ini semua Boboiboy sudah turun nih teman-teman. Kok kalian cepet banget sih naik bus terbangnya? Padahal ini waktunya masih lama loh. Soalnya ini kak, tadi itu Boboiboy Petir mau muntah. Makanya kita udahan deh naik bus terbangnya. Oh, tadi itu Boboiboy Petir mau muntah. Iya kak. Terus sekarang ini kalian mau kemana? Sepertinya sekarang ini kita bakalan pulang ya kan Boboiboy yang lain. Iya kak, kita bakalan langsung pulang. Oh, kalian mau langsung pulang. Kalau gitu nanti hati-hati di jalan ya. Iya kak, kita bakalan hati-hati di jalan. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.